Warga Kedusunan Palimabelas RT1 RW15 Desa Cikembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi Jawa Barat sudah 5 bulan warga mengeluh tidak dialiri air PDAM. Selain tidak tersalurkan, warga juga kesulitan air bersih lantaran mengalami kekeringan musim kemarau. Warga sudah lakukan pengaduan dan keluhan di kantor PDAM namun sampai saat ini belum teraliri air, sedangkan biaya iuran pemakaian layanan PDAM tetap berjalan meski sudah 5 bulan tidak terpakai. Eko Rudi Rianto, pelanggan PDAM dan juga menjabat Kepala Dusun Palimabelas mengatakan, hampir 4 tahunan langganan PDAM tiap bulan rutin bayar iuran. Keluhan kami sebagai warga di Palimabelas ini sudah berlangsung lama ya Pak. Tidak waktu pada saat normal pun posisi yang sebelah kiri memang sulit. Nah, sekarang pada saat kemarau lebih-lebih. Bahkan kita pada saat kemarau sudah 5 bulan ya. Sudah 5 bulan lebih tidak mengalir. Warga berharap pihak PDAM menindaklanjuti keluhan pelanggan agar air bisa mengalir dan tersalurkan. Sebab saat ini warga kesulitan air bersih dampak dari musim kemarau. Dari Kecamatan Cikembar, Iqbal Bakar melaporkan.